Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana sampai saat ini kita masih dapat merasakan nikmat Allah yang tidak dapat kita ukur seberapa besar nikmatnya yang kita rasakan hingga saat ini. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Selawat berilin salam senantiasa kita curahkan ke haribuan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena sahabatnya jualah yang kita harapkan kelak di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PJS Gubernur Kepulauan Riau atau yang mewakili yang tidak hadir saat ini, beserta rekan-rekan OPD juga yang tidak hadir pada kesempatan hari ini, telah kami undang. Izin tuh agak sedikit gerget juga nih, Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Kajari kemudian ketua pengadilan juga kami undang, mungkin berhalangan lah karena hari libur, Bapak Kapolda diwakili oleh Kapolres, Bapak Danrem juga diwakili. Terima kasih Pak. Kemudian yang kami sayangi, Ketua Lam Provinsi Kepulauan Riau Datuk Sri Setiamanah Bapak Abdul Haji Abdul Razak, yang memang beliau telepon kepada saya tidak bisa hadir yang dikarenakan sebelah rumah ada yang pesta, jadi diwakili oleh wakilnya. Terima kasih Pak. Ketua-ketua organisasi, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, alim ulama yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang kami cintai dan kami sayangi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami banggakan, yang hadir dalam kesempatan ini, yang mungkin tak dapat kami sebutkan nama satu persatu, mohon maaf kami. Yang terhormat Bapak Presiden Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi beserta rombongan yang sudi kiranya hadir memberikan support kepada kami, pimpin Lembaga KPK Provinsi Kepri yang baru lahir, yang baru muncul, beliau banyak memberikan pandangan dan support kepada kami demi melaksanakan tugas, amanah tugas di Provinsi Kepulauan Riau ini. Kemudian kami hormati juga Ketua Wilayah Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Kennedy Sombing, beserta rekan-rekan unsur pimpinan wilayah Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi Provinsi Kepulauan Riau yang baru saja dilantik. Yang akan dilantik belum ya, maaf. Kemudian rekan-rekan seperjuangan, pengurus pimpinan daerah Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi Bintang dan Batang, Bapak Ibu para hadirin yang kami muliakan, dalam kesempatan ini izinkanlah kami atas nama
pimpinan wilayah, lembaga komando pemberantasan korupsi Provinsi Kepulauan Riau selaku penyelenggara acara ini mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu para hadirin sekalian yang hadir memenuhi undangan kami dalam rangka acara pelantikan pimpinan wilayah lembaga KPK Provinsi Kepulauan Riau periode 2019-2023. Kehadiran Bapak Ibu sekalian, kami dapat merasakan aura positif dan rasa kepedulian yang tinggi untuk secara bersama-sama menciptakan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menuju negara yang adil dan sejahtera. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, siogianya acara pelantikan ini dilaksanakan pada September 2019 yang lalu. Namun dikarenakan beberapa hal yang juga kondisi dan keadaan COVID, terpaksa kami menundanya hingga hari ini berlangsung. Namun tidak mengurangi semangat kami untuk melaksanakan tugas-tugas lembaga yang menjadi tanggung jawab jabatan yang diamanahkan kepada kami. Dan alhamdulillah hari ini dapat kami laksanakan dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, perjuangan kita masih panjang untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu lebih kita tingkatkan kerjasama yang lebih baik lagi kepada seluruh elemen yang ada, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, agar dapat bersinergi dan membangun negeri yang terbebas dari korupsi yang sifat merugikan negara dan bangsa. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sebagai sosial kontrolnya masyarakat, khususnya di Kepulauan Riau, akan terus berjuang melakukan pengawalan, pencegahan terhadap upaya-upaya penyalahgunaan yang merugikan bangsa dan negara. Dan kami siap sebagai garda terdepan bekerja sama dan membantu penegakan hukum, terutama tindak pidana korupsi, khususnya di Kepulauan Riau yang kita cintai ini. Semoga Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi termuda ini akan dapat menjadi provinsi percontohan, provinsi yang terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di tahun-tahun mendatang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Presiden Lembaga KPK Bapak Advokat Indra Nasgaul SH/MKN CDL CSIL yang kami banggakan, izinkan kami melaporkan secara singkat, Pak Pres, tentang kondisi geografis di Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota. Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan adalah yang satu daratan, satu kota, dan 4 kabupaten lagi terpisah oleh laut dengan waktu tempuh cukup memakan waktu dan juga keterbatasan transportasi. Rentang kendali yang dihadapi, ombak yang tinggi dan angin yang kencang pada musim-musim tertentu. Hal ini yang menjadi kendala bagi kami, sedikit terhambat melaksanakan konsolidasi ke seluruh daerah seprovinsi Kepulauan Riau. Perlu kami laporkan bahwa sampai hari ini kami baru dapat membentuk 3 pimda, yakni pimda Lembaga KPK Kabupaten Karimun yang saat ini tidak dapat hadir berhubung karena itu tadi yang saya sampaikan, rentang kendali. Pimda Lembaga Kabupaten Bintan hadir ada di sebelah kiri saya, dan pimda Lembaga KPK Kota Batam hadir di hadiri 3 KSB, hadir sudah di sana, nanti menyatu. Mudah-mudahan pada awal tahun 2021
konsolidasi struktural di Provinsi Kepulauan Riau dapat kami laksanakan sebagaimana yang diharapkan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kepada Bapak Ibu kami mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Bila ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Kalaulah ada kata saya yang salah, janganlah disimpan di dalam hati.